Salam Vokasi. Kami akan menyampaikan rencana aksi SMK Santo Mikael Surakarta sebagai SMK Pusat Keunggulan. SMK Mikael Surakarta memiliki visi menjadi pusat pendidikan kejuruan unggul untuk membentuk pribadi yang kompeten, berhati nurani, peduli, dan berkomitmen. Kami memiliki 2 kompetensi keahlian dengan 516 siswa. SMK Mikael menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 serta memiliki kolaborasi dan jaringan dengan industri dan alumni. Sejak tahun 2014 sampai 2021 bersama GIZ dan Adaro, kami dipercaya untuk mendampingi 19 SMK di Indonesia dalam menerapkan Teaching Factory. Selain sertifikat pendidik, masing-masing guru produktif telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mendapatkan pengalaman industri atau magang di industri. Lulusan yang ingin bekerja mendapatkan jaminan pekerjaan sebelum lulus. Berikut rencana kerja jangka menengah dari SMK Mikael Surakarta. Ini adalah rencana pembangunan gedung di area timur SMK Mikael Surakarta. Gedung ini akan kami gunakan sebagai pusat pengembangan Teaching Factory siswa yang berkolaborasi dengan industri. Juga sebagai pusat inovasi dan inkubator. Juga kami gunakan sebagai pusat pelatihan SMK Mitra. Kegiatan dimulai dari bulan Maret sampai bulan Desember. Namun, ini hanyalah awal dari proses pembentukan SMK Mikael Surakarta menjadi pusat keunggulan yang berdampak pada SMK Mitra. Dengan peran serta industri, Direktorat SMK, dan Perguruan Tinggi Vokasi, kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung adalah 5,5 miliar. Pembangunan akan menggunakan dana bantuan sebesar 4,5 miliar dan dana pendamping dari yayasan sebesar 1 miliar. Harapan kami dengan SMK Mikael Surakarta dipercaya menjadi salah satu SMK pusat keunggulan akan meningkatkan jumlah lulusan yang berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. SMK Mikael telah mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi dan industri untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan dengan rencana kerja yang kami susun. Untuk melaksanakan kegiatan ini, kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Demikian rencana aksi kami, semoga bisa terwujud demi kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.